Hai Radio UUM Berorientasi Minda Anda. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat mendengar lagi satu installment, lagi satu episod bersama Ustaz. Segmen kita hari ini ialah segmen pengajian Islam bersama Ustaz Muhammad Yusof Ahmad daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan. Dan hari ini Ustaz akan bersama-sama kita untuk berkongsi tentang sejarah pendidikan Islam. Dan sebelum ni, perjumpaan-perjumpaan yang lepas, kita telah membincangkan tajuk-tajuk dari modul Ulum Al-Quran ya Ustaz dengan Fatih. Ya. Okey. Jadi tajuk yang terakhir sekali hari itu ialah tafsir Al-Quran. Dan dalam modul itu antara lain kita juga telah membincangkan mengenai Al-Quran itu sendiri. Termasuklah sejarah penurunan Al-Quran, kandungan Al-Quran, penulisan Al-Quran, pembukuan kisah-kisah dari Al-Quran, mukjizat Al-Quran dan sebagainya. Jadi hari ini kita akan membincangkan, seperti yang saya katakan tadi, kita akan membincangkan satu modul yang berbeza, satu modul yang baru, kan Ustaz? Ya. Okey, jadi hari ini kita akan membincangkan tajuk pendidikan Islam pada zaman awal Islam. Dan tajuk ini merupakan daripada modul sejarah pendidikan Islam yang ditawarkan kepada pelajar-pelajar diploma pengajian Islam, Ustaz. Ya. Okey, jadi saya difahamkan Ustaz, lahirnya pendidikan Islam ialah bermula dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sebelum kita bincang dengan lebih jauh, boleh tak Ustaz kongsikan dengan kita apakah maksud pendidikan Islam itu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin, pendengar sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berjumpa balik, berjumpa semula dalam ruangan ini yang telah pun tertanggung lebih kurang beberapa bulan lah ya, sejak pada bulan 5 tahun lepas. Jadi hari ini kita teruskan dengan tajuk yang baru dan modul yang baru. Seperti yang sebut tadi, iaitu modul kita ialah modul sejarah pendidikan Islam. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita sebut sejarah pendidikan Islam, maknanya kita nak bincang tentang bila mulanya pendidikan Islam, dari segi sejarahnya. Baik, bila kita pendidikan Islam, yang pertama kita nak faham apa maksud pendidikan Islam. Pendidikan Islam ini, yalah kita kata sejarah. Sejarah tu kalau fikir dari sejarah, maknanya adanya Islam lah bahawa ada pendidikan Islam. Kan? Bila mula ada Islam? Dengan lahirnya. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa dia lahir tu belum lagi ada Islamnya. Jadi pendidikan Islam ada selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan didewasa dan dilantik menjadi rasul. Bila Nabi Muhammad nanti menjadi rasul, maka dia membawa satu agama yang baru di situ, di tanah Arab, yang dipanggil agama Islam. Sebenarnya di sana, di tanah Arab tu, di Mekah Madinah, agama Islam dah ada. Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi setelah beratus tahun jaraknya antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad ni, istilah dia dikatakan kejatuhan agama. Agama Islam yang murni itu telah jadi bercampur aduk lah. Sebab orang Arab pada masa itu dia menyembah berhala. Kan Nabi Ibrahim tak pernah mengajar menyembah berhala ni. Tapi zaman Nabi Muhammad dilahirkan, orang Arab ni menyembah berhala. Macam mana berlaku, tak ada cerita panjang lah. Baik, jadi bila Nabi Muhammad dilantik menjadi rasul, maka dia pun menyeru kepada agama Islam. Inilah mula pendidikan Islam. Dia menyeru kepada agama Islam, maka Islam itu begini. Apa dia? Yang pertama, dia kena kenal Allah. Allah sebagai Tuhan. Belajar kenal Allah. Macam nak kenal Allah? Rasulullah akan beritahu, Allah itu begini. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Allah. Qul huwallahu ahad. Allah itu asa. Satu. Bukan satu. Satu ni asa biasa. Satu lawan dia dua, tiga, empat, lima. Asa ni tunggal. Dia tak ada bilang-bilang dah. Itu biasa-biasa kita gunakan Allah esa. Kita kata Allah satu. Ahad, satu, wahid. Ahad, asa. Jadi dalam Al-Quran yang kita baca lalu orang Melayu, Qul huwallahu ahad hebat lah. Ada kenuri sikit, Qul huwallahu itu sikit, Qul huwallahu. Jadi Qul huwallahu ahad, katakan hai Muhammad, Allah itu ahad. Esa. Okey, bukan ahad satu. Bukan ahad satu, wahid. Satu, wahid.
Ahad Esa. Allahus Samad, Allah tu tempat semua makhluk berharap. Semua makhluk, semua makhluk tu manusia ke, jin ke, malaikat ke, binatang ke, semua menuju kepada Allah, berharap kepada Allah. Ha, tu Allah Samad. Lam yalid walam yulad, Allah tu tidak lam yalid tidak beranak. Dia tak ada anak. Walam yulad, dia tidak diperanakan, tak ada mak bapak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang setara, yang sama dengan Allah. Ha, ini mulalah nak membentuk satu kepercayaan baru di Mekah pada masa itu. Sebab di Mekah itu mereka percaya Allah itu ada. Tetapi dia beribadat kepada berhala. Di Kaabah itu sendiri lebih 300 yang berhala, 300 penuh. Tapi Allah ada juga. Sebab itu bapa Nabi Muhammad pun nama Abdullah. Abdullah, hamba Allah. Jadi Allah itu ada pada dia. Cuma amalan dia, amalannya syirik. Jadi bila Nabi kata Qulullah Wahad, ini satu pendidikan baru. Pendidikan kepada orang Arab, pendidikan Islam namanya. Apa dia pendidikan? Pendidikan yang pertama, kenal Tuhan. Kenal Allah. Allah tu dia tunggal, tak ada bandingan. Itu pendidikan Islam. Pendidikan tu akan bertambahlah dari sehari ke sehari, sehari ke sehari ke sehari. Dah kenal Allah, mengaku Muhammad sebagai Rasul. Muhammad menceritakan tentang adanya hari kiamat. Apa makna hari kiamat? Kita manusia, makhluk semuanya akan mati semua. Sampai itu masa dihidupkan semula. Kenapa dihidupkan semula? Kerana untuk disoal apa yang kamu buat semasa hidup di dunia. Ini satu pendidikan. Jadi soalan tu bila ditanya tak berjawab akan dihumban ke dalam neraka, api neraka. Bagaimana nak menjauhkan diri daripada masuk neraka tu, macam mana? Kena yakin dengan Allah Ta'ala, yakin dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendidikan. Sikit-sikit-sikit diri ya. Kemudian datang pula pendidikan itu ialah amalan-amalan. Nabi sejak dia dilantik menjadi Rasul, dia dah semayang. Walaupun sejarah menyatakan semayang itu pada tahun ke-10 selepas Nabi dia Rasul kan. Semasa dia pergi Isra Mi'raj. Sebenarnya Nabi itu dia sembahyang sebelum itu lagi. Yang Isra Mi'raj itu sembahyang yang 5 waktu. Nabi ni tak. Nabi ni dia memang sembahyang 1 hari 2 kali. Pagi sekali, petang sekali. Dia sembahyang. Ini merupakan ajaran daripada Nabi-Nabi untuk dahulu Nabi. Bukan, bukan, bukan. Ini Jibril datang malam tu di Gua Hira tu melihat Nabi Muhammad jadi Rasul. Lepas itu besok lusanya datang pula dia. Dia kata Muhammad melihat ni. Dia tunjuk bagaimana Nabi wuduk. Dia ketuk kakinya ke batu, keluk memancar air. Gini namanya wuduk. Basuh. Mamat buat macam tu. Lepas buat macam tu, jom kita sembahyang. Sembahyang macam ni. Dua rakaat pagi, 2 rakaat petang. Tu Nabi dah sembahyang dah. Baik. Pada Nabi, itu merupakan satu pendidikan. Mendekatkan dengan Allah, melakukan ibadat-ibadat. Orang ramai ada lagi. Tak ada kewajipan lagi. Jadi pada masa itu ada dah pengikut-pengikutnya yang memeluk agama Islam. Siapa yang masuk Islam? Orang yang dekat dengan dia lah. Siapa yang dekat dengan dia? Isteri. Isterinya, anak-anaknya. Siapa lagi ada rumah Nabi? Ada keluarga sepupu Nabi. Sepupu Nabi, Ali. Ali bin Talib, Ali pun Islam. Ada seorang lagi hamba Nabi. Namanya Zaid bin Harithah. Jadi mula isteri Islam, lepas isteri dia ajarkan anak-anak ajar Islam. Lepas tu Ali, lepas tu Zaid. Ini semua nama tu Islam dan mereka semayang sama-sama. Pendidikan semayang. Berhenti dulu Ustaz. Lepas ni kita sambung lagi mengenai pendidikan awal, pendidikan Islam pada zaman awal Islam. Ya. Okay.
Radio UUM Orientasi Minda Anda. Kembali bersama-sama kami dalam segmen pengajian Islam bersama Ustaz Muhammad Yusof Ahmad. Hari ini kita membincangkan tentang pendidikan Islam pada zaman awal Islam. Tadi sebelum kita berehat seketika, Ustaz telah berkongsi dengan kita tentang macam mana Islam ni diajar melalui dakwahnya dan melalui amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan bermula daripada rumah, kan Ustaz? Ya, ya, ya. Dan bermula dengan isteri Nabi, bermula dengan sepupu, anak-anak Nabi, sepupu Nabi dan juga hamba Nabi Zaid bin Harithah. Boleh Ustaz sambung? Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita bercakap tentang pendidikan Islam, sekali lagi saya tegaskan, faham betul-betul pendidikan Islam. Sebab dalam masyarakat kita ni ramai yang salah faham. Bila sebut pendidikan Islam, ramai orang mengatakan pelajaran. Pelajaran agama, sebab sekolah pelajaran agama tu namanya pelajaran pendidikan Islam. Zaman dulu pelajaran agama sekolah namanya pengetahuan agama Islam. Sekarang dipanggil pendidikan Islam. Tak apalah. Tujuannya baik. Tapi kadang-kadang masyarakat jadi apa? Celaru. Confused. Islam tu agama. Agama Islam ni ada peraturan. Peraturan dia ada yang wajib buat, ada yang wajib tinggal. Ada yang patut kita buat, ada yang patut kita tinggal. Itu nama dia peraturan-peraturan. Bila kita pendidikan Islam, kita nak mendidik orang Islam supaya taat kepada Allah Ta'ala, melakukan yang suruh buat tu, yang wajib tu kita buat, yang sunat tu kita buat. Pendidikan Islam, kita mendidik orang Islam supaya tinggalkan yang dilarang. Yang haram pun kita tinggal, yang makruh pun kita tinggal. Itu namanya pendidikan Islam. Jadi kita nak mendidik orang Islam dengan ajaran Islam. Jadi kita faham konsep itu, barulah kita jelas nak cerita apa sebenarnya pendidikan Islam. Baik, sekarang tuan-tuan dan puan, kita sedang berbincang, tadi kita telah bercakap tentang apa, bagaimana Nabi mula mendapat wahyu. Wahyu itu sendiri pendidikan Islam untuk Nabi. Dia dah faham diri dia, dia kenal diri dia, dan apa dia buat, apa dia kena buat, dia telah menjalankannya. Sekarang sampai masanya Nabi disuruh supaya pergi mengajar orang lain. Dia tadi dia dah ajar anak bini dia, rumah dia. Sekarang dia pergi kepada orang lain pula. Wanzir ashiratakal aqrabin. Bagi tahu keluarga-keluarga yang terdekat. Mana kaum Bani Hashim, kaum Bani Muttalib, dia kena ajar semua, pakcik, pak lubangan semua dia kena mengajar. Bukan mengajar apa, ajak orang tu masuk Islam. Ajak orang tu percaya kepada Allah. Mereka percaya kepada Allah tetapi mereka syirik. Sekarang ni percaya kepada Muhammad sebagai Rasul. Itu namanya seruan Islam. Nabi menyampaikan seruan Islam nak mendidik orang Arab pada masa itu meninggalkan perangai-perangai buruk mereka. Orang Arab pada masa itu banyak melakukan perkara-perkara yang buruk. Jadi antara perkara-perkara buruk itu ialah mereka ni satu adat yang paling hebat. Yang pertama sebab bala tu tak kiralah. Itu namanya kepercayaan. Ada satu kepercayaan tu membunuh anak perempuan. Anak perempuan kecil-kecil dia bunuh. Dia kata anak perempuan ni tak bagi kesenangan. Itu susah dia bunuh. Bukan semua orang Arab. Satu dua puak aja. Kemudian minum arak ni biasalah, air minum dia lah siang malam itu minumnya. Jadi benda-benda yang macam ni, bila minum arak mabuk. Bila mabuk, dia bergaduh. Lepas tu Arab ni, zaman sebelum Islam, memang bergaduh tu, berperang tu, berlaku selalu. Itulah sebab-sebab berlaku perangan ni, kerana salah faham, kerana orang mabuk, macam-macam boleh buat. Jadi Nabi ni diutus untuk mendidik orang ni. Jangan minum arak, sebab minum arak ni banyak dia punya apa dia panggil, akibatnya daripada tu. Jadi jangan minum arak tu, pendidikan. Yang pertama dia ilmu semua orang tahu, arak tak boleh minum, arak ni haram, arak ni mabuk, semua orang tahu. Tapi tahu itu sebenarnya pengetahuan. Sekarang bukan pengetahuan, bukan ilmu. Jangan. Jangan didik, jangan tosahlah minum arak, jangan minum arak. Jangan bunuh anak. Jadi masa tu hukum tak ada lagi. Hukum haram harak tak ada lagi. Hukum haram bunuh anak tak ada lagi. Belum turun hukum. Tetapi pendidikan dah ada. Nabi seorang Muslim yang mendidik orang Arab itu jadi mengamalkan amalan orang Islam. Orang Arab
sebagainya ikut, sebagainya tak ikut. Sebagainya ikut, sebagainya tak ikut. Tapi Nabi sebagai Rasul, utusan Tuhan, dia tetap menjalankannya. Mengajak. Jadi, dia mengajak yang pertama sekali dia kata, kamu kena kata La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mengaku Allah tu Tuhan kita. Dan mengaku Muhammad ni, aku ni, Rasulullah. Itulah yang mereka tak mau. Mereka tak mau mengaku Muhammad sebagai Rasul. Muhammad hidup sama-sama dengan dia, macam nak mengaku Rasul. Itulah dia peringkat-peringkat permulaan. Jadi maknanya pendidikan tadi ni sejarahnya ialah mendidik, Nabi mendidik keluarganya, kemudian mendidik masyarakat, masyarakatnya. Bermula dengan Bani Hashim dulu. Lepas tu baru pergi kepada yang lain-lain. Baik, Nabi ni sebelum dia jadi Rasul, Allah nak pilih jadi Rasul, nak ajak orang mendidik, Allah dah didik Nabi dah. Didik Nabi hidup sebagai seorang kanak-kanak yang baik, orang muda yang baik, orang dewasa yang baik. Sehingga orang Arab di situ, di Mekah ni, menggelarkan dia Al-Amin. Ini satu gelaran yang tinggi lah bagi orang Arab. Jadi kena akal amin. Okey. Jadi sebelum saya nak minta Ustaz kongsikan dengan kita sebenarnya apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan Al-Amin tu. Tapi sebelum tu Ustaz, kita berehat seketika ke? Okey. Teruskan bersama Radio UEM. Hari di UUM Orientasi Minda, anda masih lagi bersama-sama saya dan Ustaz Muhammad Yusof Ahmad bercerita tentang pendidikan Islam pada zaman awal Islam. Jadi sebelum kita berhenti berehat tadi, Ustaz berkongsi dengan kita bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pada semenjak baginda Rasul masih kecil digelar Al-Amin. Okey, boleh tak Ustaz kongsikan dengan kita apakah makna, apakah yang dimaksudkan dengan gelaran Al-Amin tu, Ustaz? Okay. Baik, tuan-tuan dan puan pendengar sekalian, Al-Amin ni maknanya yang dipercayai, yang sangat amanah, yang sangat baik. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dia dididik oleh Allah. Sebab tu dimatikan bapaknya, dimatikan ibunya, dimatikan datuknya. Allah nak didik sendiri. Itu hikmah kenapa dimatikan semua tu. Nabi Allah didikkan Nabi Muhammad. Ni Nabi hidup ni dididik oleh Allah sendiri. Walaupun dia duduk dalam masyarakat Arab yang macam itu, yang minum arak, yang minum judi, yang macam-macam benda tak baik, tapi dia tak terpengaruh pun. Bahkan dia satu masa dulu dia teringin juga nak pergi tengok persembahan-persembahan lah. Kita kata sekarang ni kalau muda-muda Nabi tengok pacar agam ke, Nabi tengok kugiran lah kot, persembahan ni. Dia pun teringin nak pergi juga. Dia berjalan pergi sampai tengah jalan, dia kata letih, duduk sekejap. Duduk-duduk, terlena. Terlena. Jaga-jaga dah habis lah. Balik. Sampai tu masa tu, dia teringat nak pergi sekali. Dia pergi sampai tengah jalan, dia pun kata letih, berhenti sekejap. Duduk sekejap. Duduk, terlena juga. Maknanya Allah tak bagi dia tengok benda-benda macam tu. Allah pelihara, tu Allah didik. Baik. Sebab tu dia hidup ni sebagai seorang yang baik, pemuda yang baik, sehingga dia digelarkan Al-Amin. Akhlaknya baik, perangainya baik, cakap-cakapnya semua sangat terpuji di kalangan orang Arab. Malah pada satu masa itu berlaku pergaduhan di antara orang Arab. Kerana bergaduh sebab Hajar Aswad. Kaabah itu dia rosak. Setelah dibina semula, dia buat bagi elok. Siapakah yang berhak akan Hajar Aswad letak balik di tempatnya? Jadi orang ni kata, kami, puak kami. Kami lebih berhak. Kau ni kata kami. Lama-lama, tak selesai. Mereka tengok, kalau gitu kita panggil seorang, kita kata macam arbitrator lah. Siapakah yang sepatutnya ni? Baik, tak apa. Kami setuju, cari siapa dia. Fikir-fikir, Muhammad lah. Muhammad ni Al-Amin. Dia dalam masyarakat Mekah, semua orang kata dia ni Al-Amin. Baik sangat. Jadi latih Muhammad untuk menjadi hakim pergaduhan mereka. Hai Muhammad, kami ini bergaduh sebab gini. Baiklah. Orang ni kata dia yang berhak, orang ni kata dia yang berhak, dia kata. Macam ni.
dia ambil serban dia, dia letak atas tanah, dia angkat ayat surat, letak itu ramai semua wakil, seorang-seorang wakil, siapa yang gaduh macam mana, semua angkat sampai ke tempat tu. Nabi pegang diri, Nabi letakkan balik di tempat dia, di Kaabah. Selesai masalah, mudah saja. Itulah sebabnya orang menggelar dia Al-Amin. Dia ni orang yang baik, amanah, tak pernah ternampak dia melakukan benda yang tak baik. Jadi dengan sikapnya itu, akhirnya sampai umurnya 40 tahun, lebih kurang 40 tahun tu, masa tu dia ni tak suka duduk dalam masyarakat. Dia tengok masyarakat dia banyak sangat kelangkabut, huru-hara, yang bergaduh, yang menuarak, yang macam-macam lah. Dia rasa dia nak asingkan diri dia untuk beribadah dengan Allah. Itulah dia pergi ke Gua Hira, duduk sana berhari-hari, lepas tu balik semula ambil bekalan, pergi pula. Gua Hira tu jauh daripada Mekah tu. Mekah tu, rumah Nabi tu dekat Kaabah tu, sebelah Kaabah tu. Gua Hira tu lebih kurang 4 kilometer. Nak naik gua tu bukan senang. Naik bukit lagi. Naik bukit tu 2.5 jam. Jadi Nabi pergi duduk tu seorang-seorang beberapa hari. Itulah sampai masanya dia datang malaikat Jibril. Yang ni semua kisah ni semua orang tahu, kisah semua tahu kisahnya. Dia nanti ada Rasul, baca Iqra' sebagainya. Dia balik tu lah yang kita tadi, dia menjerukkan keluarganya dan sebagainya. Akhirnya sampai waktu masa, Allah perintahkan dia panggil semua orang, bukan keluarga dia saja, seru orang lain. Dia menyuruh orang lain pula. Nak seru orang lain tu, apa dia buat? Dia kumpul orang di bukit sebelah Mekah, bukit sebelah masjid tu, bukit dekat Bukit Sofa tu lah. Jabal Qubais nama dia, atau orang panggil Bukit Sofa. Dia kumpul semua orang. Dia kata, kalau aku nak beritahu kat kamu, di belakang bukit ni ada musuh, percaya tak? Mereka kata, kami percaya, engkau orang yang benar, engkau Al-Amin. Baik, kalau aku beritahu, dia dah beritahu dah kat semua orang ni, dia ni sebagai Rasulullah, sebagainya ikut, sebagainya tak ikut. Ini pasal masa ni, dia dah 10 tahun dah ni, dia dah pergi Isra Mi'raj. Ya? Jadi dia nak balik, nak beritahu ke orang, dia pergi Isra Mi'raj. Dia kata, aku nak beritahu kepada kamu, semalam aku pergi Baitul Maqdis dan balik sebelum subuh. Percaya tak? Siapa nak percaya? Orang pergi Baitul Maqdis sebelum Mekah tu sampai kan 1 bulan. Dan entah. Dia kata pergi semalam balik. Inilah Muhammad ni bohong. Kata inilah mulanya dia kata Muhammad ni bohong. Begitu kat Abu Bakar, Bakar kawan dia, "Hai Bakar, kawan kau ni Muhammad ni dia bohong kami, tahu tak?" Dia kata apa? Dia kata semalam dia pergi Baitul Maqdis dia balik. "Hai, kalau dia kata dia pergi Baitul Maqdis, dia betul, dia baik. Dia betul." Dia pergi jauh lagi pun aku percaya. Kenapa aku kata macam tu? Sebab dia Al-Amin. Dia tak cerita benda yang tak betul. Jadi komplek lah. Mekah dia macam tu. Ini pada masa itulah dia mula menyeru secara terang-terangan ajak orang melalui agama Islam. Allah tu, Allah berkata Allah tu ada. Muhammad sebagai Rasul ini pun tak terima. Dan suruh Muhammad supaya tinggalkan benda tak baik tu, dia tak terima. Masa ni mula ada Konflik. Perseteruan macam-macam lah. Jadi mereka tuduh Muhammad ni memecah belahkan masyarakat Arab. Pasal apa pecah belah? Pasal apa? Sebelum Ustaz berkongsi dengan kita, kenapa begini Nabi dikatakan memecah belahkan keluarga atau masyarakat Arab pada masa itu? Teruskan bersama hari di UUM. Sekarang kita berehat seketika. Radio UUM Merentasi Minda, anda masih lagi bersama-sama saya dan Ustaz Muhammad Yusof bercerita tentang pendidikan Islam pada zaman awal Islam. Jadi sebelum kita berehat tadi, Ustaz berkongsi dengan kita bagaimana dengan membawa ajaran Islam, sebenarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dituduh memecah belahkan keluarga masyarakat Arab pada zaman itu. Boleh Ustaz elaborate pasal hal bagaimana yang Nabi dikatakan Nabi memecah belahkan keluarga tersebut?
Ya, ya, ya. Baik, tuan-tuan, senang aja. Contohnya begini. Bila Nabi menyeru pada agama Islam, satu keluarga tu isterinya mengikut Nabi Islam, suaminya tak ikut. Anak Islam, bapa tak ikut. Itulah mula jadi retak. Jadi kata Muhammad lah memecah belahkan masyarakat Arab ni. Sampai sekarang lah, sampai sekarang pun cuba kita perhatikan apa yang berlaku dalam masyarakat. Saya dengar radio lalu hari Khamis, dulu hari Khamis, sekarang hari Rabu petang. Pukul 5 kan? 5 suku. Ikim. Ikim tu. Bagaimana saudara-saudara Islam kita yang baru, bila dia mula masuk Islamnya, dia renggang dengan keluarga. Kan? Maka masa nak bina balik, dia balik rumah, dia layak mahu pada dengan baik. Sampai satu masa, sampai orang percaya dia baru jadi elok balik. Jadi rupanya agama ni macam-macam tu. Bila dia meluk agama Islam, orang lain akan menganggap satu yang tak betul, tak baik sebagainya. Begitulah zaman zaman Nabi ni, begitulah. Zaman itu, zaman Nabi macam tu, sampai sekarang pun macam itulah. Ya. Bila seorang tu, seorang yang bukan Islam, dia meluk agama Islam, masa tu dia kata pecah keluarga. Sebenarnya tidak pecah keluarga. Ibu-ibu juga, abang-abang juga, bapa-bapa juga. Cuma agama berlainan. Kalau Islam yang mengajar orang buat baik, itu pendidikan. Islam mendidik orang Islam jadi baik. Kamu Islam, mak bapak kamu tak Islam. Kamu kena buat baik macam mana dulu juga, bahkan lebih baik lagi. Sebab itu saya tengok dalam radio, dengar dalam radio petang-petang tu, dia kata lepas dia Islam, dia balik rumah, dia peluk mak dia, dia peluk bapa dia. Orang terkejut betapa peluk. Islam ajar macam tu, kasih sayang memang macam tu. Jadi zaman Nabi pun berlaku lah benda-benda macam ni. Bila Nabi menyeru orang Islam, keluarga tak Islam, maka orang-orang Quraisy menganggap, menuduh Muhammad ini memecah belahkan orang Quraisy, memecah belahkan masyarakat. Itulah yang jawapan tadi soalannya. Jadi sebenarnya Ustaz, macam Ustaz cakap mula-mula tadi, sebenarnya Nabi Muhammad SAW sendiri mula mengajar Islam tu di rumah sebenarnya, kan? Jadi ini merupakan kan Islam ni banyak simbol dan perlambangan dalam Islam tu sendiri. Sebenarnya Islam tu daripada awal sendiri menitik beratkan ikatan institusi kekeluargaan itu sendiri. Jadi boleh tak Ustaz kongsikan dengan kita ataupun memberi penerangan dengan lebih lanjut mengenai tempat di mana Nabi Muhammad mula mengajar ilmu-ilmu Islam kepada pengikutnya. Baik-baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah faham tadi bahawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tiada rasul. Dia beramal itu dari dia sendiri. Dia nasihatkan isteri dia terubah jadi macam ni, buat baik macam ni, dia duduk dalam gua. Walaupun dah tiada rasul, dia masih lagi dia panggil tahannus. Tahannus nak terjemah bahasa Melayu tak ada perkataan. Dia kata betapa pun tak betul. Dia jauhkan diri untuk beribadat. Betapa bukan ibadat. Cara apa dia tak tahulah. Jadi dia balik, dia mengajak anak isteri dia, anak-anak dia sembahyang. Itu satu pendidikan. Di samping itu dia cerita lah apa Islam, apa yang Allah, siapakah malaikat, siapakah aku ni. Itu menanya dah masuk ajar Islam. Kemudian sahabat-sahabatnya, beberapa orang Islam, ramai lagi kenal-kenal dia masuk Islam. Jadi mereka datang rumah Nabi untuk mendengar Nabi cerita. Cerita masa itu bukan ada kuliah apa, Al-Quran sajalah. Apa ayat Quran yang Nabi dapat, Nabi baca kepada mereka. Gini. Ayat Quran masa itu ayat pendek-pendek lah. Ya? Jadi ayat Quran itu ialah mendidik. Mendidik Nabi, mendidik orang lain. Kemudian dalam pendidikan itu, lama-lama Nabi ini, dia memang kerja dia keras. Dia pergi tamana orang kumpul orang ramai, dia kata qul la ilaha illallah tuflihun, qulu la ilaha illallah tuflihun. Kamu kata la ilaha illallah, kamu akan berjaya, kamu akan selamat. Setengah tanya, berjaya macam mana, selamat macam mana? Setengah orang tanya, tanya dia cerita lah begini-begini. Yang setengah tu tanya, ini orang gila, pergi halau. Macam-macam. Jadi orang halau sini, dia pergi sana. Orang marah sana, dia pergi sini. Dia terus juga menjalankan tugasnya sebagai Rasul, maju pada agama Islam. Orang masuk Islam makin ramai, makin ramai. Lama-lama rumahnya dah tak muat. Kan? Mula-mula dia anak-anak dia, isteri dia,
datang kawan-kawan, kawan-kawan kamu kami umat Muhammad. Satu hamba Allah sahabat Nabi bernama Al-Arqam bin Abil Arqam. Dia ni orang kaya lah kot. Dia ada rumah besar lagi. Dia kata, ya Rasulullah, kau datang di rumah aku. Rumah aku, aku jadikan sekolah. Kau mengajar sini. Nabi pun setuju pergi di rumah dia. Ha, di situlah Nabi mengajar. Mengajar Islam. Sampai ke ajaran Islam. Apa yang kena buat, apa yang tak boleh buat. Apa yang kena kita kena percaya. Ha, inilah dia. Macam nak dia orang baik. Ini pendidikan. Mendidik manusia Arab yang menuara yang perang ni jadi orang baik. Bukan senang. Ha, tapi Nabi Muhammad berjaya melakukannya pendidikan. Jadi kalau ada aspek sejarah pendidikan, rumah ni kita kata institusi pendidikan. Jadi institusi pendidikan yang pertama, rumah Nabi sendiri. Institusi pendidikan yang kedua, rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Lepas tu barulah dia mengajar sampai di ke Kaabah. Ha, dia pergi ke Kaabah, orang datang, dia cerita lagi cerita Nabi Islam. Datang orang-orang yang Arab ni, orang yang tak Islam ni marah. Mereka bersurai. Pada masa dia terus menyampaikan surat Islamnya. Jadi rumah Allah ni lah, masjid ni merupakan institusi pendidikan Islam juga. Sampai sekarang lah, sampai sekarang rumah Tuan Guru, masjid Tuan Guru dan masjid-masjid lain menjadi institusi pendidikan Islam. Sebelum timbulnya sekolah maktab, sekarang universiti. Kan? Dulu asalnya institusi pendidikan Islam ni rumah Nabi, lepas itu rumah Al-Qam bin Abil Arqam, lepas itu masjid. Sekarang ni semua masjid ada mengajar agama waktu malam, waktu siang, tak kira lah. Dan rumah-rumah Tuan Guru. Kan? Tuan Guru, rumah dia rehat, pagi subuh datang rumah dia misalnya. Lepas Asyar, hari sekarang dah banyak. Ramai Tuan Guru buat rumah dia luas. Begitulah yang berlaku kepada kita kalau kita tengok sejarah di Melaka. Mula-mula Islam masuk, kita katakan istana. Istana Raja Melaka tu menjadi pusat Islam. Pusat Islam. Sekarang kita kata pusat Islam Kuala Lumpur ni. Dulu Melaka tu istana raja, pusat Islam. Sebab apa? Sebab raja Melaka masuk Islam dulu. Keluarga dia, lama-lama semua rakyat. Belum rakyat lagi. Ni yang kerja dengan dia, dia panggil apa? Parlimen-parlimen atau apa ni, masuk Islam dulu. Menteri-menteri, bendahara apa semua masuk Islam. Dan keluarga mereka masuk Islam. Lepas tu belum Islam ramai-ramai. Jadi pusat Islamnya istana raja. Lepas tu barulah pergi rumah guru. Guru-guru tu orang Arab lah. Datang dari mana, pergi rumah dia belajar. Begitulah, lama-lama dah ramai orang Melayu pun dah ada alim. Maka orang Melayu ni, alim orang datang rumah dia ramai-ramai, tak muat kita buat tempat lain. Madrasah. Dia mengajar di madrasah. Rumah dia sebelah madrasah. Madrasah tu tempat mengajar, madrasah tu tempat sembahyang. Itu nama dia institusi pendidikan Islam. Sampai zaman moden ni, zaman moden, kita kata zaman moden ni, ada sekolah lah. Sekolah biasa ni orang putih masukkan dulu. Tahun 1800, tak ingat lah. Di samping itu, sebelum orang putih masuk sekolah dia ni, sekolah Islam dah ada dah. Itu madrasah-madrasah dan rumah-rumah Tuan Guru. Dan semua ini semua dikatakan institusi pendidikan Islam. Baik, dari sejarah Nabi tadi, kita kata rumah Nabi, kemudian rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Itu lah, orang kita ambil nama tu lah, sekarang buat satu persatuan tu. Itu namanya sejarah pendidikan Islam. Okay. Jadi itu merupakan sejarah perkembangan awal pendidikan pendidikan Islam pada zaman awal Islam. Nampaknya Ustaz, kita dah hampir ke penghujung segmen kita hari ini. Jadi sebelum kita menutup ataupun sebelum kita mengakhiri segmen ini, apakah mungkin nasihat Ustaz ataupun pesanan-pesanan terakhir Ustaz berkenaan topik kita hari ini? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sebagai seorang Islam, kita patut tahu, ya, Islam itu apa. Kebanyakannya kita tahu Islam itu sebagai satu agama yang kita masuk, kita kena peluk agama Islam. Habis selesai kat itulah. Lepas itu ada lagi. Sebenarnya Islam itu agama, Islam itu pendidikan. Ya, agama Islam itu agama pendidikan. Pendidikan ni mendidik manusia jadi baik. Kalau kita faham maksud pendidikan Islam, Islam mendidik manusia jadi baik, maka kita tengoklah, fikirlah apa yang patut kita kena buat. Kenapa Islam suruh buat itu, buat ini?
kenapa Islam suruh sembahyang? Sembahyang mendidik jiwa. Kenapa Islam suruh tutup aurat? Tutup aurat menyelamatkan diri. Maruah. Ya. Itu yang suruh, ya. Islam suruh bekerja dengan betul, tak kira kerja apalah. Kerja guru kerja dengan betul, kerja kami kerja dengan betul, kerja pegawai-pegawai betul. Kerja boroh-boroh yang betul. Sebab kalau tak betul, pendapatan dia tu tak halal. Tak halal, ada sebagainya tak halal. Katalah sebagai boroh. Patutnya dia bekerja lepas jam tu dia terbaik apa rumah, tapi dia terbaik 2 jam duduk sembang petang. Jadi yang lebih-lebih berjam-jam itu pendapatannya haram. Bila kita makan yang haram, menggelapkan hati. Bila hati gelap, dia tak nampak yang baik. Masya Allah, itu takut. Ya, bila hati kita gelap sebab makan benda haram, dia tak nampak yang baik. Orang ajar buat baik, Allah, cuma kita mahu, kita tak setuju. Sebab apa? Gelap. Masya Allah. Nak pergi cerah dia buat macam mana? Minum klorok dia cerah pun. Tak boleh. Dia kena istighfar, kena minta ampun, minta Allah buka habis hati itu. Ha, jadi semua pendidikan, kenapa dia adakan undang-undang Islam yang macam nama undang-undang lah, kita kata undang-undang Islam lah, hudud ke, ta'zir ke apa ke, kenapa? Nak menjaga masyarakat supaya sentiasa aman damai. Semua tu namanya pendidikan. Nabi katakanlah, katalah arak, arak tu haram. Arak tu haram, bukan haram sekaligus, sebab arak tu minum arak sepanjang hidup dah. Didik dulu. Mula-mula sikit, mula-mula sikit, jangan hampir, jangan minum, jangan bersama, macam itulah. Kalau minum, nak semayang jangan minum, nanti mabuk semayang tak. Jadi tiga peringkat, kurang-kurang tiga peringkat arak tu diharamkan. Tak haram sekaligus. Sikit-sikit tu namanya mendidik. Macam kita didik anak kita, semayang sekali sehari je. Lepas tu 2 kali, 3 kali, baru sampai 5 kali. Bukan terus-terus tak 5 kali, tak buat dah. Tu kalau kita tak suruh 1, 2, 3 tu, kita tak didik dia, tiba-tiba dia dewasa suruh sembahyang, tak sembahyang dia. Itu namanya pendidikan. Jadi pendidikan ini, Nabi kita Muhammad SAW telah pun tunjuk kepada kita bagaimana cara mendidik. Termasuk mendidik diri kita sendiri. Aku ni macam ni, macam mana aku nak buat? Fikir. Kan? Didik diri kita. Itu namanya pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam didik dari kita mengikut prinsip-prinsip yang diletakkan oleh agama Islam. Barulah dikatakan pendidikan Islam. Kalau kita didik kita jadi baik, baik pada masyarakat, tak sama baik pada Islam. Kan? Baik pada orang ini, tak baik pada orang ini. Pada Islam dia special. Kalau baik pada Allah tu memang baik di sisi Allah Ta'ala. Baiklah tu. Walaupun masyarakat tak setuju. Jadi kita sekarang ni, kita lebih utamakan keadaan persekitaran kita lebih pada agama. Itu namanya kita tidak dapat mendidik diri kita dengan pendidikan Islam. Demikianlah lebih kurang tentang kepahaman pendidikan Islam. Okey. Jadi kita tak boleh ambil mudah tentang tak boleh, tak Islam. Okey. Jadi Ustaz, nampaknya kita sudah hampir ke penghujung segmen kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak Ustaz kerana banyak berkongsi dengan kita hari ini. Okey. Jadi kepada semua pendengar sekalian, teruskan bersama Radio UUM. Banyak lagi segmen-segmen yang menarik akan ke udara bersama-sama anda. Assalamualaikum.